guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So buat kalian yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan tombol yang ada di bawah, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya guys di sini. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngasih tutorial QuickCut lagi seperti biasa. Tapi di sini aku bakalan ngasih dua tutorial sekaligus, jadi aku bakal ngasih dua transisi sekaligus karena ini transisinya yang amat sangat gampang ya guys dan cepet. Jadi aku mau gabung aja jadi dua transisi, dan transisi ini aku juga bakal pakai di lagu DJ Komodia. Jadi nanti kalian stay tune terus ya, nanti aku bakal upload tutorialnya gitu. Oke, jadi kita mulai ke transisi yang pertama dulu ya. Jadi transisinya tuh kurang lebih yang kayak gini. Oke, sekarang aku udah ada di aplikasi QuickCut-nya. Seperti biasa, kalian tinggal tambahin aja dua foto mirror yang berbeda ya guys. Nah, sini aku pakai foto yang ini. Sekarang kita tinggal zoom aja semua fotonya. Nah, kalau udah kita ke foto yang pertama, kita kasih custom transition. Transisinya dipenuhin, kursor yang belakang, dan kalian geser fotonya ke sebelah kiri kayak gini. Terus kalian klik icon yang ini, kita putar ke sebelah kanan, klik icon yang ini. Terus kalian pilih yang in circular. Terus kita ke foto yang kedua, kita kasih custom transition. Transisinya dipenuhin, kursor yang depan, kita geser fotonya ke atas kayak gini. Dan kalian ke icon yang ini putar ke sebelah kiri kayak gini. Terus kita pilih yang out circular. Dan selesai guys. Oh ya, ini kecilin dulu durasinya, yang ini juga kecilin dulu. Jadi nanti hasilnya bakalan kayak gini. Kayak gitu guys, selesai, gampang banget kan? Oke, next kita ke transisi yang kedua. Jadi nanti kurang lebih seperti ini transisinya. Oke guys, untuk transisi yang kedua sama seperti tadi, kita tambahin dua foto mirror yang berbeda ya guys. Nah, kalau udah di sini aku mau zoom fotonya ini. Semua ya kalian zoom. Terus kalau udah kita kasih custom transition. Transisinya kalian penuhin, kursor yang belakang, dan fotonya kalian geser ke bawah. Terus kalian pilih yang in circular. Dan di foto yang kedua kalian kasih custom transition. Transisinya dipenuhin, kursor yang depan, dan fotonya kalian tarik ke atas. Terus kalian pilih yang out circular. Nah, durasinya ini kalian kecilin semua. Terus kalau udah kalian save dulu ke galeri kalian. Nah, kalau udah ke save, kita masih di project yang tadi ya. Kita klik dua kali di foto yang pertama, terus klik icon yang ini. Nah, kursor yang belakang, kita reset transisinya, klik icon yang ini, dan kita ubah aja jadi putar ke sebelah kanan, klik icon yang ini. Nah, jadinya kayak gini. Terus kita ke foto yang kedua, klik icon yang ini juga, tempatin kursornya di depan, dan reset juga, klik icon yang ini. Terus kita ubah aja jadi putar ke sebelah kiri, klik icon yang ini. Jadinya kayak gitu. Nanti kan hasilnya kayak gini.
Nah, kalau udah, di bawahnya ini kalian tambahin video yang barusan tadi kalian save. Yang pertama itu. Nah, terus di videonya ini kalian klik icon crop. Nah, kalian bagi jadi dua bagian ya. Kalian tinggal pas-pasin aja. Nah, kalau udah nanti hasilnya bakalan kayak gini. Nah, ini agak macet gitu ya guys, tapi kalau udah di save nggak bakal macet kok. Jadi kita save aja dulu ke galeri. Nah, ini hasilnya yang tadi udah aku save ya. Ini nggak macet guys, kalian lihat. Nah, jadinya kayak gitu. Oke guys, jadi sekian aja tutorial dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen. Oke guys, sekian video dari aku. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.